Nama Azhar Harun lebih dikenali sebagai seorang peguam pilihan raya yang banyak mengulas mengenai isu semasa, perjuangan badan bukan kerajaan NGO dan pengamalan undang-undang di negara ini. Namun pada 28 September lalu, dia diberi kepercayaan oleh kerajaan selepas dilantik menjadi pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, sesuatu yang tidak pernah dijangkakan sendiri olehnya. Mengambil itu sebagai peluang untuk melakukan penambahbaikan, beliau yang lebih mesra dikenali sebagai Ad Harun berkongsi kisah dan iltizamnya untuk mengubah persepsi rakyat terhadap Suruhanjaya itu kepada wartawan Yusmizah Dola Aling untuk KV Ahad minggu ini. Secara rasmi, saya dimaklumkan sehari sebelum pengumuman yang dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara itu. Okay. Pengumuman itu dibuat hari Jumaat. Saya dimaklumkan hari Khamis. Apabila dimaklumkan tu, saya rasa very honored lah, ya, kerana diberi mandat untuk menjalankan amanah yang amat berat ni. Tapi saya bertekad lah untuk melaksanakan amanah ni sebaik mungkin. Tapi rasa bimbang, rasa takut tu pun ada juga. Kan? Sebab saya tak pernah kerja dalam institusi kerajaan. Ini kali pertama. Di dalam kerjaya saya ini kali pertama. So, orang lain umur 55 dah pencen dari government. Saya umur 56 baru join government, kan. Tapi itulah, saya fikir berkat sokongan bahagian besar daripada rakyat Malaysia, sokongan civil society, NGO dan juga kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pihak kerajaan, saya bertekad untuk melaksanakan amanah ini. Dari segi pekerjaan, tak banyak yang kena adjust sebab saya dari dulu pun agak disiplin tentang pekerjaan ini. Walaupun saya kerja sendiri, pukul 8 saya dah kat office. So itu tak banyak, tak ada adjustment pun. Ya. Hari-hari 7.50 ke 8 pagi saya akan sampai di office dari dulu. Dari dulu. So itu tak ada masalah bagi saya. Cumanya yang bezanya ialah dulu saya private practice. So, saya tak perlu jawab kepada sesiapa kecuali anak guam saya. Okay. Dan kepada mahkamah. Sekarang saya di institusi bebas kerajaan ni. Of course saya terpaksa menjawab kepada rakyat Malaysia. Ya, itu saja. Sebelum ni pun, sebelum saya masuk dan semasa saya menjadi rakyat biasa dahulu pun, saya akur dengan dua perkara mengenai SPR. Satu ialah tenaga kerja, workforce. Dan satu lagi ialah yang di atas workforce tu, orang-orang yang bertanggungjawab membuat polisi. Yeah? So dari segi workforce, pendapat saya dari dulu lagi, workforce SPR ni memang excellent. You know, tenaga kerja kita memang di tahap yang amat baik. Kerana kalau kita lihat, SPR telah berjaya menjalankan 14 pilihan raya dengan jaya, tanpa masalah yang besar. So saya yakin dari segi operasi, SPR tak ada masalah. Adalah yang kelemahan kita boleh baiki. Yeah. Tapi pada amnya, dari segi operasi, FPR memang kuat dan teguh. Yang menjadi masalah ialah yang atas tu, polisi. Polisi tu menjadi masalah persempadanan semula, electoral roll, kita tak visit, kita tak semak, tak tahu apa hal yang jadi, kan. Dan banyak lagi polisi macam yang kita tak ambil sebelum ni, macam pendaftaran secara automatik. Ya. Kita tak
pernah mempersoalkan political funding dan sebagainya. Itu di atas, itu polisi, itu bukan workforce, itu bukan operasi, ya, itu polisi. Yang itu yang menyebabkan persepsi yang agak tak baik. Jadi itu saya bertekad dan berniat untuk memperbaiki persepsi. Dan saya bukan hanya nak memperbaiki persepsi, saya nak memperbaiki keadaan tu yang sebenar. Ya, persepsi akan datang kemudian lah. Mesti, sebab SPR ni sebenarnya ialah satu institusi yang yang perlu diuruskan mengikut lunas undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan. Itu of course bersangkut paut dengan undang-undang. Dan expertise saya di dalam bahagian undang-undang akan banyak membantu saya di sini. Kemudian sebagai peguam juga saya mempunyai disiplin dan metodologi yang tertentu. Dan bagi saya, disiplin dan metodologi itu juga akan terpakai di sini. Ya, sebagai peguam, kita melihat fakta, menganalisa fakta. Kita di-train, dilatih untuk membezakan antara fakta dengan fiction. Ya. Dan kita dilatih untuk tidak membuat kesimpulan secara tergesa-gesa, dan itu saya rasa membantu saya di sini. Ya. Jadi pengalaman saya sebagai peguam, saya rasa akan banyak membantu saya di sini. Well, saya baru 2-3 hari di sini kan. So saya tak boleh buatlah kesimpulan lagi. Ya, tapi sebagai rakyat biasa dahulu, of course persepsinya begitu. Sebab kalau kita tengok persempadanan semula yang dibuat pada tahun ini sebelum pilihan raya umum 14 kan, nampak macam nampak macam kurang adil. Kemudian banyak juga tindakan yang diambil semasa nomination day yang memberi persepsi sebegitu. Tugas saya ialah untuk memperbaiki keadaan itu supaya persepsi seperti itu tidak timbul. Mulai sekarang, saya tekankan kepada workforce saya semalam, kita mesti adil. Kita mesti adil, kita mesti jalankan amanah kita dengan secara adil. Memang berlaku. Banyak kes bukan pengguna itu, maksud saya pengundi yang bertindih, ada ada kes di mana pengundi pergi tiba-tiba dah ada orang lain undi atas namanya, ya. Begitu ada alamat di mana satu alamat ada 40-50 orang pengundi, kan. Ada pengundi yang amat tua, 140 tahun, kan? Amat tua. Amat tua. Jadi bila kita lihat memang ada kes-kes tu. Tapi sesetengah kes tu ada penjelasannya, ada penjelasan. Jadi itu adalah masalah electoral roll. Ya. Dan semalam sebagaimana kita sudah buat sidang media, kenyataan media, saya telah tubuhkan dua jawatan kuasa. Satunya jawatan kuasa dasar untuk penambahbaikan electoral roll. Itu dia ketua saya sendiri. Itu polisi dasar. Di bawah jawatan kuasa dasar ialah working committee, ya, dan itu akan diketuai oleh pegawai yang berkenaan. Itu working committee atau task force. Ya. So kita bermula jawatan kuasa dasar bermula mesyuarat semalam, ya, dan kita akan usahakan untuk memperbaiki electoral roll segera. Itu hak saya sebagai private citizen. Okay. Sebelum ini. Okay. Sebelum ini. Saya observe, saya menganalisa dan saya memberi pendapat.
Dan pendapat saya itu kadang-kadang memuji dan kadang-kadang mengkritik. Selalunya mengkritiklah. Ya. Jadi sebagaimana yang saya katakan dalam interview tersebut, hari-hari saya sedemikian telah tamat. Sekarang hari saya bekerja untuk mempraktikkan apa yang saya kata sebelum ini. Yeah. So buat sementara ini, of course saya akan concentrate untuk melakukan apa yang saya katakan pada masa lalu. Kalau nak kata tak ganggu langsung tu tak betul lah kan, mesti juga mengganggu. Tapi saya harap rakyat Malaysia akan menghakimkan saya di atas apa yang saya buat selaku pengurusi SPR dan bukan di atas tuduhan-tuduhan yang sebegitu ataupun tuduhan-tuduhan peribadi. Saya betul-betul berharap sedemikian. Hakimkan saya di atas apa-apa yang saya buat selaku pengurusi SPR. Yalah, saya pun nampak apa tu yang viral tu. Selepas Tun menyatakan bahawa dia tak kenal saya, kemudian besoknya tu viral ada gambar saya sebelah Tun tu. Sebagaimana yang saya nyatakan minggu sudah di interview dengan The Star dan Malaysia Insight, saya dalam hidup saya jumpa Tun 4 kali. 2 kali pada hari raya di rumah anak dia, Marina Mahdi. Saya kenal Marina sebab kita involved dalam NGO. Saya jumpa dia 2 kali di 2 hari raya. Adalah ambil gambar apa semua. Kemudian kali ketiga saya jumpa dia masa saya jadi moderator forum Nothing to Hide. Dan kali keempat yang gambar yang saya sebelah Tun tu. Itu ialah satu majlis makan malam di mana tiba-tiba penganjur suruh saya duduk sebelah dia. Terus terang saya cakap dia memang tak ingat siapa saya. Tiap-tiap kali saya jumpa saya kena cakap dengan dia saya Azhar. Dia memang tiap-tiap kali, empat-empat kali itu saya kena kenalkan diri saya Azhar. So bagi saya, dengan hanya duduk sebelah masa dinner, tak semestinya kita kenal. Betul. Kan? So itulah fakta sebenarnya. Tapi soalnya ialah sama ada saya sebagai pengurusi SPR boleh bebas, boleh impartial, tak bias. Itu persoalan sebenarnya. Tak kira lah kenal tak kenal ke, itu tak kira. Kalau kenal pun, kalau saya boleh bebas, maka bebaslah saya. Kan? Jadi dari segi itu, saya ingin tekankan bahawa saya amat peka dengan keperluan untuk menjadi seorang pengurusi SPR yang bebas. Saya amat peka. Saya selalu mengingati orang untuk ikut undang-undang. Dan saya pun akan ikut undang-undang. Saya perlu menjadi bebas dan saya akan bebas. Persiapan berjalan lancar. Itu hari nomination day. Semuanya lancar kecuali ada sedikit kekacauan di luar tu apabila penyokong-penyokong yang terlampau ramai untuk satu parti itu, dia nak merempuh barikade tu. Tapi itu cepat di apa tu selesaikan. Dan kita telah pun menghantar surat kepada parti berkenaan untuk meminta parti berkenaan mengawal penyokong-penyokong mereka di masa hadapan. Saya tak nak benda ini berulang lagi. Okay. Semalam saya telah buat media statement untuk memperingati semua calon-calon agar mengikut dan menurut semua undang-undang pilihan raya dan peraturan-peraturan pilihan raya. Terutamanya peruntukan-peruntukan
Akta Kesalahan Pilihan Raya, Election Offences Act. Saya tidak mahu lihat apa-apa rasuah, pancing undi, corrupt practice ya, ataupun treating bagi duit dan sebagainya untuk memancing undi. Tapi rakyat mesti faham. Pihak SPR tidak ada kuasa tangkap orang, tidak ada kuasa menyiasat. Kita tidak ada kuasa. So bila ada sesiapa yang mempunyai pengetahuan atau keterangan dalam perkara ini, mereka hendaklah report kepada pihak yang berkuasa, pihak polislah. Kita cuma boleh peringati begitu saja. Shape our mentality. Kan? Jadi untuk memberhentikan mentaliti atau budaya yang telah dipraktikkan selama dan amalkan selama 61 tahun tu memerlukan masa. Kita tak boleh tukar mentaliti atau budaya dalam satu pilihan raya kecil. Tapi kita mesti mulakanlah. Ya, kita mesti bertekad, kita mulakan. So kita akan mulakan dan di pilihan raya PD ini kita akan mulakan dan proses ini adalah satu proses yang panjang. Perlahan-lahan. Kan? So, tapi saya rasa peruntukan undang-undang juga perlu diperketatkan. Dan itu kita akan bincanglah dengan semua stakeholder, dengan komiti Tan Sri Dasyik dan of course dengan bantuan Encik Tommy Thomas, Pegawai Negara. Kita akan lihat semua peruntukan-peruntukan tersebut.